Wayang Kulit Sopi, Kisah Serama 2, Bahagian 4 Akhir, Part 1. Kalau pocina tahu nama ambo, ambo nak tengok lah juga status perkara. Lepas tu ambo royak nama ambo, nyasa silah ambo. Gapo dia mula tengok kapal terbang? Tidak. Baik sebelah malah. Tidak juga. Balik lagi? Tidak. Lepas tu ambo nak tengok kucing gomo. Nak ambil kucing mana lah hutan ni? Kenalah poci saya jadi kucing putih, poci waya jadi kucing hitam. Gomo dua tu, lepas gomo mau royak nama ambo sebenar. Emak nak kena lah, lapa dia mau tak apa aku duduk jauh. Memang lari dahulu, eh mana dia? No, lah kalau kuasa kita tak jadi kucing tak gomo dua, dia tak royak nama dia sebenarnya. Jangan duduk gomo sungguh sayang, kau takut mau rekoh tu paru aku tak pala ni berat eh. Habis jadi apa? Aku jadi kucing teh. Mung kucing putih. Kita gomo dua, kita gomo. Jadi lepas aku gomo mau royak nama mung. Amo royak lah juga nama amo mana tengok hari ni. Ha, sekarang kita jadi kucing. Jaga kau ngerti biar. Aku tidak lego. Siapa dia? Ngeo dulu eh. Hey. Biar dulu. Aku dulu. Ha. Aku jadi kucing putih. Putih mu ida. Ida. Ngeo dah. Ha. Kalau kita tak ngeo budak tak kayak nama dia. Tentu ya. Yang mau sakit lingo kau ngerti? Oh, sikit lagi. Wow. Asyia. Royak bodak, royak bodak. Kami melah royak orang tua. Nate bodak babi ni kurang hajar sungguh. Saya siapa soyok telingo-lingo. Ah, ni lah orang tuanya kecek bodak nate babi ni. Dogo, apabila ahli rupa menggelangi ke bahasa menjadikan seri panjian ngodi gunung ni dah bersuka ilah dengan woyo saing sama akata pengasa tak kenalah juga dia orang tua Pak Dogo. Maka seri panjian ngodi gunung asap sila orang tua Pak Dogo dengan belagi yang muda lagi pergi tempat selama berotok lah semana aja nato anamai berotok menduang lagi puloknya.
Ia pernahlah cukup diri pemuda saya rupa putih kuning pernah ke Cina, hitam maning pernah ke Jawa, tinggi tak rendah, besar tak gemuk, hitam tak putih. Siapalah juga cinta dan harmoni. Tiba jelma di tempat kepala kedi aku, mah gajah namanya berotak, manduanggo lagi pemuda. Ia sebenarnya juga anak membroto maduanggo. Benar. Akulah juga gede gelar kepada Sri Panji Anggo di gunung. Aku anak yatim, dia tak ada ibu dan tak ada bapa. Aku mari di sini. Aku tak benarlah juga kamu kucah haru di dalam negeri Kuala Dua, berdak muda tanah porbong yang sari. Kalau kamu tak dengar para kedi aku, kelok ke kelok aku suporah di kamu ni, menjadikan dake-dake. Aduh, pemuda saya lah rupa, janganlah juga kamu kata sampai dua kali. Tak payahlah juga kamu membawa jahat budi maling celaka, sertang ketua imam Melayu, bapak lamanya ibu lansia, bapak lansia ibu lansuna lagi pemuda. Betul-betul kamu tak lari, aku tak lari. Kalau kamu tak lari, tunjuklah juga kekuatan di kamu. Berapa juga aku nak blok kepada kendi aku sore hap. Anak memberotok meruangku. Nagi kata kakak pula Sri Panji Anggur di gunung, dia tak kena itulah juga lagi tua bodoh lagi. Aku sungguh sebagai pemuda, saya elok rupa putih kuning pernah ke Cina, hitam maning pernah ke Jawa, tinggi tak rendah, besar tak gemuk, hitam tak putih. Aku loki, kamu lokane, aku lokane, kamu loki. Sila kayu semak lakau nyetan di atas kepala-kepala kedi aku, ngunum aku di tengah medan, apa perangai lagi. Kalau begini jadi, aku nak balik goyalah juga kepada ayun aku. Oke dikelakkan segamu berotohop. Anu main berotoh maduang kok. Jil mau kebelah di tempat selama berotoh lagi. Bah. Ialah juga Aino Sengamu Broto. Janganlah Aino berajaran citura apa-apa. Dino Mustako Maripati Anume Broto Manduwango. Sauge Budo jahat budi maling celaka, seretang ketua imam Melayu sauge Budo Nemonyo Sri Panjango di gunung. Pati loki dia lokane. Nasib baik pati mengundum aku. Kalau pati tak mengundum aku, pati lucu napa badan akhiru penayang semangat terbang lagi. Ia sebenarnya juga anu membrotok maduanggo. Benar. Kalau betul bagi dikata menawar gitu ya, saya boleh juga kamu bagi sebelah. Biar aku masuk melihat kekelih dengan ayuk peromen jaga ulama. Sela akhirnya. Maka selama brotok hikmat Bapa Jim berkasati, jelma tepat Sri Panji aku di gunung lagi. Blah. Oh.
dia benarlah juga musuh kepada kediaku. Oyo, kamu tunggu buat apa ke dari sini? Sebelum aku gode, aku pukul 47-40 lete. Baiklah juga, kamu masuklah juga di dalam bukit-bukit gunung ini. Aku sama broto di dalam negara kolor dua ini. Akulah juga menjadi kegajau, menjadi keserute. Jadi gini, saya mau broto. Demo tak sedut gila kepakak lah. Tak sedut dijual megoh megi eoh ei lah. Dan lagi Kuala Dua ni bukan dan lagi demo lah. Dan lagi raja aku, raja saya mau bersemuka tak malu. Beraninya kamu kata sama Duki ya di Woyo. Kamu tak takut mati? Takut apa nama mati? Hari ni kalau aku tarik kamu, nyapakan nama Woyo. Celakoh ini rasa Woyo. Soal lagi. Haa, jadiyo. Dia kama kita tak bangun kali. Pada dengan muka dia tu. Haa, lagu ni seger. Malah kau tengok hari ni. Hari ni boleh lah. Lagu mana Woyo? Ni hak mana budak ni? Betul-betul aku tengok budak tu ni. Budak panji anggur di gunung, anggur di gunung. Kau budak tu jadi mana bodoh kau? Baiklah juga Woyo hari ni. Seri panji anggur di gunung tu. Aku nak wayak kamu Woyo. Bukan orang lain. Aku Woyo pelawak. Pok dogo angin tak padan dengan kako ni. Seri anji anggo di gunung tak pernah sabuh lah nak mu. Demo sendiri toke buah pau tuluku buah jadi pau. Tak pernah sabuh budak tadi lawal comel lote. Boleh kamu tak tahu opal oh, oleh mana punggul oleh mana. Baik aja koyo. Seri panji anggo di gunung tu aku nak ayak kamu. Buki orang lain koyo. Akulah. Bukan aku niat tak kebo tidur. Kerana aku nak wik amin negeri. Akulah podogo menjadi keseri panjang di gunung. Aku tak percaya podogo. Mutak percaya. Aku tak percaya. Kalau sebenarnya seri panjang di gunung. Menjadi sikit tak podoh. Tak saya jadi banyak. Inilah juga Woyo rupa aku. Mucayalah Woyo. Podogo. Ni lah bagus benar nak murid aku. Jadi rupa tak ada lah. Tak apalah juga. Bagus mempercaya ke Dato' Woyo. Kalau sebenar gitu Pak Daga. Aku nak rayak kamu ni. Sama tara aku cari. Apa nama ni buru gagak putih panah berlepatu tu. Aku nak minta ilmu sikit. Muno ilmu gapo dia Woyo. Ilmu masih mulu. Kalau aku kata geboh-geboh. Kalau aku kata teletai-teletai. Kalau aku kata tak boleh bangun, tak boleh bangun. Muno ilmu masih mulu. Ha. Aku boleh bui. Lepas tu. Mu jangan takabur sangat. Kena-kena saya. Kena-kena gu. Tak apa lah. Buat lagu mana ajar. Tak sekiru ajar ilmu ni buat lagu. Kira ilmu bawa tangan. Tadu Woyo. Tadu ilmu bawa tangan. Kalau kamu nak suruh menjadi kebisa mulu, masih mulu, ngangolah mulu, biar aku luduh hai liu. aku tak tergamuk hai liu pok logo. Tak rajin buruh gigi sekali rabuk. Tapi pok dah kau tengok luar je tua dalam perut kau tua ni. Mau fikirlah Woyo. Nak ngango. Tak si tak apa. Aku tak paksa. Yalah ego. Ha, ludah pok dah kau. Aku nak pergi masih muluk sekali. Aku nak bini siapa 18 orang nak pergi. Biarlah tak boleh nak lawak. Tak boleh nak uduh nak lawak. Tak apa dah. Ha, ludah pok dah kau ludah. Ludah. Ngangau, Woyo, ngangau. Ha, ludah.
Tokyo dok masuk ngangu jauh pula di Tokyo dia macam ha ha ngangu kuat oi kuat dah lenguh keke hatu sego guan no oi eh macam ai naslu ni sikit lagi pula ko tak leh dah oi jadi lah ni aku masih muluk lah mu masih muluk ikut aku kata ikut mu kata tukuk tete tukuk aku ni woyoh tak ingat lah woyoh tokel tu haa gini boleh lah haa kita lah ni masih muluk aduh saya aduh saya kai bajuku jual batik jawa depoleka murah pada di kedai cukup elok cukup lipat mari beli semua mari mari sudah gunting gerak kain baju ku jual batik jawa dah bolehkah murah pada di kedai cukup elok cukup lipat. Orang muda jamelo ni suka pakai merah kuning potong peluk jelak geni jalan nampo orang geting tai petai tai pagi jaga puja jari lagi kai baju ku jual batik jawa dan bolehkah murah pada di kedai cukup elok cukup lipat mari beli semua mari mari sudah ku tinggal kai baju ku jual batik jawa dan bolehkah kai baju ku jual batik jawa dan bolehkah murah pada di kedai cukup elok cukup lipat mari beli semua mari mari sudah ku tinggal kai baju ku jual batik jawa dan bolehkah Pak Dara mana ya galak eh lo ni redu gusing akan test teru dan madu duku caru di dalam negeri Kuala Dua timur pulak seri banyak ikut di gunung ni ni mari ruana pulak biar napa galak ni ku mana badi mana aku nak ayak kamu lani syaih ha aku lani masih muluk gapa masih muluk dalam masih mulut makai gaga berapa ganteng ada menata ni agah dah aku lani buka kata bekor dah aku masih mulut makai gaga apa kata weyo mulaan sekarang lupa saya bangun ada hari ni boleh lagi dok mana tempat buku hari ni maka aku sini weyo Amo pita tanjung mengambil kereta. Kereta panjang dekat lah juga ke pandu. Jalan jauh kita ke berdekat ke. Jemok ke pula tepat ada di laju no anak makasih sama lagi. Blah.
nyata lah juga lagi pengasa bewaya. Mujulah juga pengasa mari tempat ambo. Ambo tak sanggup lagi dan juga tanggung ke menderita Haji lulu di dalam tirmur dan di dalam dada. Malulah juga bewaya. Ambo gilonya keburu putih balik kuning ke kesmila bewaya. Tuai kuda gila keburu putih balik kuning. Benarlah juga pengasah bewaya. Di manalah juga saing kelawan bersama. Ada duduk dan lagi kuala dua lagi tuaku. Dan ni ada musuh pulak kucah. Musuh mari dua no pengasuh. Sebab waktu tengah musuh tu namanya Laksmana Ajonato Salmo Broto Anome Broto Madiwango. Dan lagi pengasuh hari ni jalan manalah juga. Ayo kami maraja selama. Sebab pati peretoh budak tu nama Seri Panjago di gunung tu dia suruh pati tulu tuiku. Tulu ku jalan mana abaya suruh ambil burung. Burung berapa? Tulah burung putih balik kuning kaki sembilan burung boleh patun. Kamu boleh bijak kau ambil burung. Jadi bayi ni masih muluk. Guana abaya masih muluk. Betul kau boleh terambil biaya-biaya panggil. Selolah juga biaya. Amo tak sanggup lagi tahu ke menderita lagi hari ini. Jadi kedok air liupok dogo ni. Kalau tak jari ni boleh nyakit parok ni. Hak ni aku dah heran. Di mana burung cita you. Haa, yang nampak burung cita you. Maka aku sinar waya. Jadi maka pula tempat burung cita you lagi. Blah. Sebenarnya juga ada gimana sih ya? Sapolah juga ada kamu dari harapan kepada kediriku. Akulah Papa Jim Bergasati. Musuh Maharaja Selamo. Oge celaka. Oge dalam lagi seluruh tanah Jawa. Berdak muda tanah Purbaya Sari. Aku buat dengan hikmah aku. Menjadikan Selamo Broto. Lasmana Jenato. Anime Broto. Madiwango lagi. Rupa-rupa dia ni tokek jahatnya. Kita dekat mak kau siapa dia. Jadi demo nama apa nama? Bapak Jim Bergasati. Aku di tengah pelawe. Nak giga saya ke bapak ketua. Namanya nama kau putih. Ah, dia beramu lain-lain pula. Padahal cik Selemeh tak ada lama pun. Duk main dua ni. Jadi muda tengah nak giga nama kau putih. Benarlah juga. Kamu jadi guano? Anak itu anak murid kita. Jadi guano? Anak murid. Jadi kamu teguh? Jadi teguh tidak teguh juga. Hei, ini untuk kali pemula. Dah sorry kamu. Enggak kita. Bukan kata doa. Aduh dia. Kamu nak lawakan diri aku. Ada dua bewa apa? Akak dan Bapak Jim Bergasa dilepak sana weh lagi blah.
dang.